Pasca pertandingan El Clasico Liga Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Kapten tim Persija meminta maaf pada Jakmania usai gagal memberikan poin bagi tim usai kalah 0-2 dari Maung Bandung. Sementara pelatih Persib Bojan Hodak memuji usaha anak asuhnya. Hanya sayang Marc Klok dan kawan-kawan gagal mengakhiri laga dengan lebih baik lagi ketika unggul jumlah pemain. Dari saya pertama-tama saya minta maaf mewakili teman-teman karena tidak bisa membawa poin 3 atau 1 poin ke Jakarta. Ya, di pertandingan sebenarnya dari awal kita sudah memulai dengan baik apa yang disampaikan coach, plan semua yang disampaikan coach dan usaha untuk menampilkan di lapangan dan mungkin 1-2 hal yang akan sedikit merubah konsentrasi kami di pertandingan. I said yesterday this is probably most important game in Southeast Asia, one of the biggest games in Asia. So it's always good to win. I think that we played well, we deserve win. Only thing is that again situation where we are 1-0 and we should finish the game without out of nothing. We got the red card and then we have problem last 20 minutes.